Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'du. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di manapun anda berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini di program spesial Ramadan tentunya, tanya jawab seputar Ramadan. Di kesempatan kali ini alhamdulillah telah hadir bersama kita ada Ustaz Abdul Rashid Hafidhahullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di program kali ini, program spesial Ramadan Ustaz. Ya. Tanya Ustaz, ya ini berkaitan tanya jawabnya ya tentang Ramadan Ustaz. Tentang Ramadan ya. InsyaAllah. Sahabat semuanya, kita selalu berdoa tentunya agar kita bisa selalu diberikan kekuatan. Amin. Dan juga kesehatan agar bisa selalu berpuasa ya, gitu. Karena banyak orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi kadang-kadang sia-sia, tidak bisa beribadah dengan sepenuhnya di sana. Sahabat semuanya, alhamdulillah Ustaz, ada beberapa pertanyaan ya yang akan kita bincang-bincang di kesempatan kali ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini meminta nasihat Ustaz ya, supaya kita bisa menyongsong Ramadan dengan penuh ibadah. Apalagi ya kita tahu juga mungkin belum nyampe Ramadan sudah meninggal. Betul. Ataupun dia bisa hidup di Ramadan tapi nggak sempurna, dan bahkan mungkin nggak puasa dan seterusnya. Nah ini mohon nasihatnya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalallahu wassalamu wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV, dimanapun antum-antum berada, bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Ramadan adalah salah satu momentum yang besar dan kesempatan emas bagi kita, kaum muslimin dan kaum muslimat, yang memang berhasil masuk ke dalamnya begitu. Karena memang tidak semua orang bisa sampai di bulan Ramadan seperti yang disampaikan tadi. Benar. Mungkin ajal sudah tiba sebelum tiba Ramadan. Artinya umur sudah habis, Ramadan belum tiba. Kan begitu. Nah, maka kita yang berhasil mendapatkan bulan Ramadan hendaklah benar-benar menggunakan detik per detik yang ada di bulan Ramadan untuk benar-benar dijadikan sebagai cara dia mendulang banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang boleh jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir dia. Benar. Boleh jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan yang berkesan, yang barangkali tidak akan ada lagi Ramadan di dalam hidupnya karena dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, supaya Ramadan ini lebih bermakna dan lebih berkualitas dan lebih bisa kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, tentu persiapannya adalah, kata para ulama, diantaranya adalah an-niyatut thayyibah, niat yang baik. Jadi sedari awal kita sudah pasang niat bahwa kita ini benar-benar nanti melaksanakan seluruh ibadah yang ada di bulan Ramadan, mulai daripada siamnya, qiyamnya, tilawah Al-Qur'annya, zikir, doa, segala macamnya. Sedari awal ini kita sudah punya niat yang baik. Jangan dari awal aja kita sudah punya pasang niat untuk jualan. Ya, karena kan Ramadan momentum juga untuk momentum jualan. Momentum jualan, apalagi jual bukaan umpamanya. Benar. Tapi artinya lain. Kalau kita punya niat itu, apakah menghalangi kita dari ibadah? Yang kadang orang kalau sudah niatnya begitu, kadang-kadang itu yang terbesar jadinya. Karena bukan itu untuk ibadah, ya? Bukan jadinya ibadah. Ibadah itu jadinya sampingan gitu loh. Mestinya yang lain itu yang sampingan. Yang fokus itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini cuma sekali setahun aja kok. Kalau nanti mau jualan A, B, C, D, nanti aja di luar Ramadan kan bisa. Iya. Ataupun kalau mau jualan yang persiapannya sebentar saja. Iya, yang nggak butuh ini ya. Karena kalau orang sudah dari awal sudah memporsir tenaga, karena kita tahu lah Ramadan ini kan panjang dia. Benar. Ya, bisa 29 hari, bahkan 30 hari gitu kan. Tentu mempersiapkan diri kita nih. Karena kalau orang sudah capek, udah ini, malas mau sholat. Benar. Malas mau baca Al-Quran, gak semangat lagi dia. Udah tenaga udah terkuras semua untuk mempersiapkan dagangan tadi. Apalagi bungkus-bungkusan, bungkus-bungkus capek, segala macam, ya kan begitu. Jadinya akhirnya pun ketiduran ya mungkin gitu ya. Gak baca Al-Quran dan sebagainya. Intinya bahwa persiapkan niat yang baik. Maka dari sekarang ini sebenarnya kalau kita lihat kaum salaf sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Al-Dha'iful Ma'arif, bahwa kaum salaf itu 6 bulan sebelum Ramadan ya, mereka sudah berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, 6 bulan sebelum setelah Ramadan, pasca Ramadan, mereka berdoa agar amalan mereka di bulan Ramadan kemarin itu diterima oleh Allah. Begitulah semangatnya kaum salaf untuk benar-benar
amalan mereka diterima oleh Allah yang lalu di bulan Ramadan, dan mereka dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Karena begitu rindunya mereka, begitu kangennya mereka, begitu kepinginnya mereka, begitu sangat cintanya mereka dengan bulan Ramadan. Iya. Sampai jauh-jauh hari udah persiapan. Udah doa. Berarti kan kalau udah doa kan niatnya udah bener itu. Iya benar. Sama seperti orang mencari jodoh, kalau sudah dia punya niat untuk menikah tentu pasti dapat. Iya, Pak, dapat yang kan itu diiringi dengan doa kan. Benar. Jadi doa dan usaha dan doa istilah orang. Jadi maksud saya bahwa kalau kita memang benar-benar ingin memanfaatkan Ramadan kali ini dan ingin berkesan dan lebih bermakna dan berkualitas, maka siapkan niat yang baik bahwa kita benar-benar nanti melaksanakan semua ibadah di bulan Ramadan dengan sebaiknya. Yang kedua, persiapannya adalah ilmu gitu. Enggak begitu aja. Ya, datang tamu masa enggak ada persiapan? Enggak ada. Jadi di sinilah maka saya sampaikan bahwa kata para ulama, tidak ada satu ibadah pun di dalam Islam ini kecuali dibuka dan diawali dengan ilmu. Itu dia. Maka ini salah satu juga menjadi keutamaan daripada ilmu itu. Karena tidak ada satu ibadah pun kata para ulama kecuali dia diawali dan dibuka dengan ilmu. Makanya ilmu itu adalah satu ibadah yang sangat agung. Maka orang yang menuntut ilmu, sebagaimana dia merasakan ibadah sedang sholat, dia merasakan sedang beribadah kepada Allah, maka orang sedang menuntut ilmu pun dia semestinya dia menyadari bahwa dia sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sayangnya kan kadang kita enggak begitu. Maka ilmu yang kita maksudkan di sini terkait dengan bulan Ramadan, bagaimana kita berpuasa dengan baik. Bagaimana kita qiyamul lail dengan baik? Bagaimana kita tilawah Al-Qur'an? Apakah sekedar baca? Ya, apakah sekedar baca yang penting khatam aja, atau butuh kita tadabbur Al-Qur'an? Butuh kita memahami tafsirnya, butuh kita memahami ayat-ayat makna-maknanya, butuh kita memahami asbabun nuzulnya dan seterusnya begitu. Jadi maksud saya bahwa kita ini nanti dalam menghadapi bulan Ramadan ini benar-benar lain dari yang sebelumnya gitu. Dengan ilmu gitu. Itu jadi ilmu tentang bagaimana siam, bagaimana qiyam, bagaimana tilawah Al-Quran, bagaimana sedekah, bagaimana infak, bagaimana iktikaf, bagaimana zakatul fitri, bagaimana memberikan makanan kepada orang yang sedang berpuasa, bagaimana kita berdoa, kapan waktu-waktunya, dan seterusnya. Begitu. Sehingga kita memang berbeda sekali ya puasa-puasa yang lalu itu dengan yang sekarang. Karena kita sudah bermodal dengan ilmu. Ingat kata para ulama, la yu'badullahu illa bil ilmi. Allah itu enggak diibadahi kecuali dengan ilmu. Yang terakhir persiapannya adalah hendaklah kita punya tekad ya, punya tekad yang kuat agar kita ini benar-benar nanti menghabiskan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, min bidayah ila nihayah, dari start awal sampai start akhir gitu. Jangan orang kadang-kadang kendor di sepertiga terakhir, kendor di seperdua terakhir gitu kan. Jangan rata-rata di sepertiga terakhir. Terakhir itu orang udah sibuk. Ya itu dia udah kendor kan. Makanya orang Medan saya kira menarik sekali, jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Kasih kendor. Jadi artinya dari awal itu emang apa ya, benar-benar maksimal lah gitu kan. Sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga terakhir. Ini kadang-kadang orang kan sepertiga pertama aja yang semangat. Akhirnya menurun. Itu tempat Masya Allah ya, luar biasa, yang puasa begitu. Tapi sepertiga kedua udah mulai, ada yang udah mulai minum, ada yang sudah mulai ini. Wah, sepertiga terakhir kayaknya Ramadan udah tinggal nama aja udah gitu. Benar. Itu dia, maka kita punya tekad dan keinginan yang kuat. Kita ingin menghabiskan Ramadan dari awal sampai akhir. Tidak hanya di awal, tidak hanya di tengah, tapi di akhir. Apalagi di akhir mestinya orang kalau sudah kita umpama bawa sepeda motor, kalau sudah mau nyampe di tanjakan, apakah kita kendorkan gasnya? Atau makin kita gas? Maka, karena kita takut nanti mundur kan. Mundur bahaya lagi, kemudian juga kita gak nyampe tujuan. Ini kita mau nyampe justru semakin semangat. Iya, karena garis finishnya kan sebentar lagi. Sebentar lagi ngebut, ya, orang yang menang betul. Maka Nabi SAW kalau kita lihat beliau itu kan sangat jauhan, beliau ada pemurah ya. Tapi kalau ketika beliau di sepertiga terakhir bulan Ramadan, beliau itu lebih pemurah daripada angin yang berhembus, subhanallah. Makanya beliau dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa beliau adalah ahya lailah, menghidupkan semua malamnya, wa iqadha ahlah, membangunkan keluarganya, wa syadda mizarahu, dan dia mengencangkan tali pinggangnya. Kata para ulama, ada yang mengatakan dia fokus ibadah, mengatakan dia meninggalkan berhubungan intim dengan istrinya demi fokus untuk ibadah khusus di malam di sepertiga terakhir, karena ada di sana Lailatul Qadar dan diiringi dengan iktikaf tentunya. Saya kira itu untuk jawaban yang soal pertama Ustaz.
pernah yang kedua sana. Dalam hadis kan dikatakan berpuasalah kamu ketika melihat bulan dan berharilah ketika kita melihat bulan juga. Maksud di sini melihat apakah dengan melihat kepala? Ya, jadi sebenarnya sederhana ya, bahwa memang di zaman Nabi SAW kan tidak ada yang namanya teleskop, mikroskop, apalah itu gitu kan. Jadi sederhana sebenarnya, tapi kok semakin kemari kok semakin dipersulit ya. Rumit ya. Semakin rumit gitu loh. Jadi ini menjadi menjadi satu tanda gitu. Sebenarnya dalam metode Islam itu kan hanya dua dia, metode ru'yah. Ru'yatul hilal, yang kedua istiqmal gitu. Istiqmal itu menggenapkan Syaban itu 30. Seperti ada yang beberapa organisasi yang melakukan itu ya. Iya, menggenapkan Syaban ya. Sederhananya begini. Kalau kita umpamanya ini udah akhir Ramadan, lihat bulan dengan mata kepala telanjang, enggak ada, ya udah genapkan Syaban. Sesederhana itu. Iya. Tapi kok semakin kemari kok semakin apa ya? Semakin tapi enggak salah juga saya kalau kita sebenarnya enggak salah, asalkan jangan sampai itu menjadi pemicu pemecahan. Kan ini kadang-kadang ini yang kita sayangkan kan. Ini kok cepat kali puasa. Ah, ini jadinya begitu. Nah, kita sebagai seorang muslimah hendaklah kita berpatokan kepada ulil amri di sini gitu loh. Kan itu yang perintah Allah SWT dalam surah An-Nisa 59 itu, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Mau dia putuskan digenapkan 30 hari Syaban itu soalnya, atau mau diputuskan dengan karena memang pemerintah kita kan ikut terlibat. Dan Masya Allah pemerintah kita menentukan waktu sholat pun pemerintah terlibat, menentukan puasa pun pemerintah terlibat dengan sidang isbatnya, termasuk lebarannya. Begitu juga dengan masalah haji dan umroh, pemerintah terlibat. Artinya konsen pemerintah tidak membiarkan masyarakatnya terpecah belah, enggak, ingin menyatukan. Makanya saya berharap kepada semua organisasi yang ada di Indonesia ini, hendaklah kita, ini kan momen-momennya syiarnya besar gitu, Ramadan kan, apalagi kenapa lebaran itu gitu kan. Coba, kenapa kita mesti, kita ala ulil amri gitu. Kalau kita punya pendapat sendiri, janganlah itu menjadi apa ya, janganlah itu menjadi sesuatu yang kita sebar. Oh, kami kan banyak penduduknya Ustaz, kami kan enggak menyebar ke orang. Tapi kan karena udah banyak ini, akhirnya semua orang jadinya kan nampak gitu kan. Maksud saya bahwa ayo kita ada ulil amri, kita tunggu aja keputusan mereka. Karena pemerintah kita Masya Allah juga luar biasa mereka kan. Jadi mereka ini dan menentukan hilal ini kan tidak juga sembarangan. Mereka menyebar tim-tim ru'yah. Ya peruk ya istilahnya untuk benar-benar melihat hilal itu. Tapi intinya bahwa Nabi SAW mengatakan memang sumul ru'yatihi wa aftiru ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat bulan dan berbukalah kalian karena melihat bulan pula. Kalau enggak bisa terlihat, maka kata Nabi SAW, fa in ghumma alaikum fa akmilu sya'bana 30 yawman atau kama qala Nabi SAW. Kalau enggak kalian bisa lihat karena mungkin ada awan atau apa, maka genapkanlah Syaban 30 hari. Selesai. Sesimpel itu masalahnya yang saya katakan tadi, semakin kemari kok semakin semakin ribet gitulah kira-kira ya, dalam tanda petik ya. Intinya bahwa ya itu tadi dua itu, metode ru'yatul hilal dan metode istiqmal Syaban 30 yawman. Itu aja. Demikian. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah, insya Allah kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah dimanapun anda berada, alhamdulillah kita kembali lagi di segmen yang kedua dan kita masih berbincang-bincang tentang Ramadan tentunya ya. Ustaz, biasanya kan banyak juga ini kita ada uzur ya, orang-orang yang tidak melakukan puasa di tahun yang lalu Ustaz, karena mungkin sakit berkepanjangan, ternyata pas mau dikotor ternyata gak habis semua, ataupun bahkan ibu-ibu hamil dan menyusui, akhirnya kan masih ada denda nih, padahal ini udah Ramadan nih, gitu, masih ada hutang ya, akhirnya kan ada juga yang kepikiran gimana karena puasa yang lalu belum habis dikodoh dan seterusnya. Kalau gini gimana nih Ustaz? Karena ya uzur lah. Baik. Jadi kata para ulama terkait dengan masalah ini kan, Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183 itu kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
ayyamun ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Kan gitu. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang bertakwa. Ayyamun ma'dudat. Ramadan itu hanya bilangan yang hari-hari yang berbilang. Artinya jumlahnya terbatas, itu sedikit, terbatas gitu. Maksimalnya 30 kok gitu. Enggak ada dia 31. Maksimal 30, bahkan bisa 29 gitu. Ayyamun ma'dudat. Hari yang berbilang sedikit sekali. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit, kondisi sakit atau dia dalam safar, maka dia menggantinya di hari yang lain. Artinya di luar Ramadan. Benar. Nah, tadi ada beberapa manusia ataupun sekelompok orang yang memang memiliki udzur, yang memiliki halangan untuk tidak dia melakukan, untuk dia tinggalkan ibadah puasa Ramadan, imma karena safar, imma karena sakit, imma karena dia menyusui dan seterusnya gitu kan. Meskipun kalau orang hamil dan menyusui ini ada berbeda pendapat para ulama ya terkait dengan ini. Ada lima pendapat sekira sebagaimana dinukil oleh Syekh Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnahnya. Intinya bahwa kalau orang yang memiliki hutang puasa, maka hendaklah dia mengqadanya meskipun di bulan Sya'ban. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha waradhaha, beliau mengqadha utang puasanya itu di Sya'ban. Nah, bagi siapa yang memang sudah tidak memiliki kesempatan untuk mengqadha di Sya'ban, ternyata Ramadan masuk tapi masih ada utangnya. Kan begitu tuh. Benar. Gimana? Dia kata para ulama dikhilafkan. Ada yang mengatakan dia hanya wajib qadha dan istighfar. Ada yang mengatakan dia qadha dan bayar fidyah. Jadi ada semacam kafaratnya gitu. Benar, denda ya. Dendanya gitu. Tapi saya pribadi condong kepada pendapat yang mengatakan hanya wajib dia qadha saja. Dia utang ya tetap, walaupun ini tahun yang lalu bukan tahun yang ini utangnya. Tobat, gitu. Tobat ya. Dan dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya kecuali mungkin dia juga punya udzur ya, udzur yang lain lagi. Karena mengqadha puasa itu kan kata para ulama wajibul muwassa, wajibnya itu luas. Ya bayangkan dari Syawal kan 11 bulan. Ya 11 bulan gitu kira-kira sampai Sya'ban lagi. Masa enggak ada waktunya? Berapa lah yang ditinggalkan gitu kan. Kalau misalnya ibu hamil ini misalnya lahiran tuh puasa. Puasa. Iya, kan enggak puasa nih. Iya. Itu masa menyepi kan 2 tahun. Iya. Ah ini gimana nih? Makanya kata para ulama terkait dengan perkara ini, makanya saya sampaikan tadi di pengantarnya bahwa terkait dengan ibu hamil dan menyusui ini ada 5 pendapat para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah itu lebih menguatkan ya pendapat yang diwakili oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya bahwa orang yang kalau tidak salah Ibnu Abbas atau Ibnu Umar ya, bahwa orang yang meninggalkan puasa karena hamil dan menyusui, kewajiban dia hanya bayar fidyah. Fidyah saja. Fidyah itu adalah memberi makan orang miskin, satu orang miskin, satu hari dari ketinggalan yang dia tinggalkan dari ibadah puasa. Jadi ketika dia meninggalkan sekali satu hari puasa, dia wajib memberi makan satu orang miskin. Sekali, bukan 3 kali, sekali. Pakai lengkap lah, Ustaz. Iya, pakai lengkap, nasi bungkus lah boleh kita nasi katakan. Bungkus, ada minumnya, Ustaz. Ya, lengkap kan, sebagaimana biasanya gitu. Benar. Begitu, itu yang wajib. Mungkin sekarang 15 ribu atau 20 ribu ya silahkan. Setiap hari dari yang tinggalkan. Boleh dua caranya. Boleh dia begitu atau nanti dikumpulkan berapa dia tinggal. 10 hari berarti kan. Sekali 10, jalan. 10 orang. Porsi. Dipanggil 10 orang. Makan sekali makan dan selesai. Gitu. Orang miskin. Begitu. Jadi caranya begitu. Sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik. Radhiyallahu ta'ala anhu waradhah. Kalau misalnya orang sakit. Ada gak pendapat para ulama saat tentang ini? Kalau orang sakit kata para ulama ada 3 model orang sakit itu. Pertama, orang sakit itu kan ada hadisnya memang. Man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal sementara dia ada utang puasa, maka walinya yang mempuasakannya. Para ulama memberikan penjelasan ini 3 model orang yang sakit. Pertama, orang yang sakit la yurja buruhu, orang sakit yang enggak diharapkan sembuhnya karena sakitnya itu sakit yang parah dan menahun lah kita katakan. Maka orang yang seperti ini kewajiban dia hanyalah bayar fidyah. Bayar fidyah. Fidyah itu tadi memberi makan seorang miskin, satu orang miskin. Sama kayak orang tua renta juga. Ya, kan? Sama. Karena enggak ada lagi harapan dia. Benar. Oke, itu model pertama. Model kedua, dia ini sakit ya, pada waktu Ramadan dia sakit. Nah, seperti biasa sakit demam, pilek atau apalah gitu seminggu barangkali sepekan. Enggak ada mudarat ya. Enggak ada. Nanti sembuh dia kan puasa lanjut. Jadi seminggu ini kapan diqadha nanti? Di bulan Ramadan. Kalau setelah dia sembuh dia qadha, ya selesai enggak ada masalah.
Tapi kalau misalnya sakitnya cuma pilek, biasa kan nggak perlu dibatalkan puasa. Nggak, tentu ini tergantung apa ya situasi dan kondisi si, yeah, si orang itu. Kalau memang kira-kira pileknya pun pilek yang biasa ringan, ya mungkin dia bisa lanjut puasa. Tapi kalau memang pileknya berat dan dia merasa dirinya tidak nyaman dengan puasa itu, atau dia harus minum mengkonsumsi obat gitu, ya mungkin dia tinggalkan, nggak ada masalah. Itu model yang kedua. Jadi yang ketiga, dia sakit, kemudian nanti dia sembuh, dia qadha, selesai. Nah, model yang ketiga itu bagaimana? Itu nggak ada apa-apa, selesai berarti. Yang ketiga ini, dia ini sakit lalu sembuh. Di luar Ramadan dia nggak mengqadha. Ada waktu untuk mengqadha, tapi dia nggak mengqadha. Yang kedua tadi dia ada waktu langsung diqadhanya gitu. Dia mempermainkan gitu, mempermainkan dan berkata, ah nanti aja, nanti aja lah. Padahal udah sehat walafiat. Waktu berjalan terus, qadarullah dia meninggal dunia. Maka yang seperti ini yang dipuasakan oleh walinya. Ini dianggap utang. Utang ya, karena yang udah bermain-main ya. Ya, jadi udah ada waktu dia, tapi nggak mengqadha juga. Kalau yang versi kedua tadi umpamanya, dia belum ada waktu di luar Ramadan, dia ingin mengqadha, tapi qadarullah dipanggil oleh Allah, ajalnya datang. Itu nggak mengqadha, nggak dipuasakan oleh walinya gitu. Kalau pura-pura sakit. yang ketiga yang itu yang berbahaya, karena dia sudah punya waktu, nggak mau mengqadha juga. Kalau yang kedua tadi dia diqadhanya langsung atau dia meninggal langsung gitu, belum sempat lagi untuk mengqadha puasanya. Demikian, wallahu ta'ala. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz, apakah boleh berpuasa mengikuti ru'yah di negara lain atau mungkin di daerah kita kan kadang-kadang ada perbedaan ya Ustaz? Betul. Kalau misalnya ada nasabandia, kadang-kadang satu hari lebih cepat atau bahkan lebih mundur. Itu sebenarnya kita ngikuti yang mana sih gitu kan? Baik, jadi begini. Para ulama menjelaskan di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, disebut dengan ru'yatul hilal itu apakah masing-masing negara independen untuk menentukan sendiri atau dia harus melihat negara lain, tetangga lain. Maka di sini ada pembahasannya, ta'addudul matali' wa wihdatul matali'. Artinya ta'addudul matali' itu banyaknya tempat munculnya bulan. Kalau wihdatul matali' hanya satu tempat munculnya bulan. Apakah kita menganut madhab, kita katakanlah ta'addudul matali', masing-masing orang punya bulannya terbit sendiri, atau wihdatul matali' gitu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau lebih menekankan kepada ta'addudul matali' gitu. Jadi masing-masing negara punya independensi untuk menentukan sendiri, karena dia ta'addudul matali'. Jadi bukan wihdatul matali', bukan satu kesatuan untuk semua negara, enggak masing-masing. Tapi memang akhir-akhir ini saya baca berita bahwa ada 4 negara yang bersepakat ya, di antaranya Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand. Thailand atau saya lupa satu lagi. Ini 4 negara, Brunei Darussalam saya kira. Iya, Brunei. Jadi 4 negara ini sudah menentukan bahwa hilal itu bisa dilihat sekian derajat gitu. Jadi mereka mematok 4 atau 3 derajat gitu. 3 derajat dia udah naik, berarti udah dianggap imkanur ru'yah, dia sudah dianggap mungkin untuk dilihat gitu. Meskipun gak terlihat, berarti puasa sudah jatuh gitu. Kalau misalnya nampaknya cuma pas orang Malaysia, berarti Indonesia sama Brunei dan lain puasa juga. Menentukan ini titik koordinatnya tadi, apakah melihatnya sudah dia 3 derajat atau 4 derajat. Karena Indonesia dan Malaysia, Singapura dan Brunei ini dianggap satu rumpun. Ya dekat lah. Dekat gitu kan. Layu. Nah mereka punya kesepakatan yang 2 tahun terakhir saya kira. Tapi mereka meningkatkan ininya. Artinya kalau memang di Indonesia umpama terlihat dengan kesepakatan derajatnya, berarti otomatis Malaysia, Singapura dan Brunei itu akan ikut gitu kira-kira. Kalau kita ikutnya nih, Arab Saudi kan udah puasa nih waktunya. Kita kok belum nih. Nah, ini gimana nih? Maka saya katakan kita ini kembali kepada ta'addudul matali'. Ya kalau bagi mereka mungkin udah terlihat, bagi kita belum, apa boleh buat. Itu kan pernah juga kayak gitu. Yang paling parah lagi itu ketika haji. Kan mencolok. Kenapa? Karena haji itu wukuf di Eropa. Wukuf di Eropa itu 9 Zulhijjah. Tapi gak ada masalah. Itu pernah di sini. Pernah, Ustaz. Pernah. Mereka sudah wukuf. Iya. Kita masih juga ini kan. Masih puasa gitu. Apa namanya ini masih belum lagi gitu. 8 hari. Jadi maksud saya bahwa itu biasa dan itu gak ada masalah. Masing-masing negara itu punya independensi dan saya kira negara dalam perkara ini tidak juga main-main kan. Serius memang. Tapi ya qadarullah begitu yang ada, begitu yang adanya.
Kalau misalnya seseorang udah ikut puasa karena melihat negara lain berpuasa, gitu kan? Itu kita sini belum. Ini gimana puasanya? Ya nggak sah, karena kan dia nggak boleh dia mengikut yang lain. Karena kan kecuali dia mungkin daerah situ tinggalnya itu soal lain ya. Iya benar. Dia ikut dengan pemerintahan dia gitu. Kan alhamdulillah saya sampaikan di awal tadi bahwa pemerintah kita ini punya kepedulian yang tinggi kok. Iya, mereka akan mengadakan yang disebut dengan sidang isbat. Benar-benar memang perhatian pemerintah itu besar ya terhadap perkara ini, karena ini bagian syiar daripada Islam yang ada di negeri kita ini begitu. Masya Allah. Jadi intinya bahwa jangan mengikuti negara lain, ikuti negara sendiri. Tunggu informasi yang valid dari pihak pemerintah begitu. Ya, Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Sebagian orang mengatakan bahwa tentang lafaz niat puasa ini Ustaz. Bidah. Sebenarnya gimana dalam tanggapan agama Islam sendiri Ustaz? Pendapat jadi, para ulama. Kita katakan an-niyatu qasdul qalbi. Niat itu kan maksud yang ada di dalam hati. Qasdul qalbi, tujuan ya, keinginan. Itu namanya qasdul qalbi, itu niat. Wa mahalluha fil qalbi, tempat niat itu di hati, bukan diucapin gitu. Iya. Itu jelas. Makanya jadi bagaimana kita niat Pak Ustaz? Kalau antum sudah terbesit, sudah terlintas, sudah terbetik gitu ya, terlintas, terbetik, udah lengkap ya. Udah lengkap ya, terlintas, terbetik, terbesit gitu kan. Antum mau puasa besok, puasa Ramadan, ya itulah niat namanya. Iya. Sama seperti kita sholat, ketika kita wudu aja pun kita udah pasti mau sholat ini, tahulah kita ini. Tinggal angkat takbir aja sebenarnya. Kan istishabun niat itu kan terus menerusnya kita memberniat. Kenapa? Karena niat ini semakin kita buktikan dengan kita berjalan ke masjid, dengan kita berjalan di saf, kita merapikan saf. Jadi mau apa lagi kalau bukan mau sholat? Berarti nggak perlu lah kita melafatkan nawaitu. Ya justru itu yang disebut oleh para ulama dengan bahasa syariatnya itu bid'ah gitu. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak juga para sahabat dan seterusnya dan seterusnya gitu. Soalnya ada juga orang berpendapat nih, karena lafat itu adalah mencondongkan hati untuk niat. Mencondongkan hati untuk niat, apakah mesti dilapaskan? Dengan kita dengan kita dengar sesuatu aja, contoh adzan. Dengan kita dengar adzan aja, apakah enggak terbesit kita? Kalau yang biasa ya, yang biasa dia sholat, kecuali dia memang enggak biasa itu soal lain lah, harus dia gitu kan. Oh, ini asar nih. Iya, pasti kita kontaknya kemana-mana kan? Iya. Ke sholat lah, ke inilah benar, segala macam gitu. Jadi saya kira kalau kita umpamanya nih, apalagi mau musim Ramadan kan, orang pun sudah mulai lihat aja di jalan-jalan, di iklan di televisi itu semuanya udah jualannya udah Ramadan semua kan. Ramadan spesial. Udah Ramadan spesial, ini sirup itu udah berkeluaran semua. Bahkan di jalan-jalan sudah selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444. Ya, artinya kita pun di lingkungan itu sudah mulai mengkondisikan kita gitu loh. Iya, lingkungan udah mendukung ya. Udah mendukung, apakah itu gak cukup untuk menghadirkan niat dalam hati kita? Kan itu pertanyaannya. Benar. Gitu. Apakah mesti dia apa? Jadi pernyataan niat itu mencondongkan hati saya kira gak tepat gitu. Iya. Kalau itu alasannya. Oke. Okay. Demikian wallahu taala. Insyaallah. Ini kan berbicara tentang niat, Ustaz. Yeah. Nanti di segmen ketiga juga ana mau singgung tentang ini, Ustaz. Doa buka puasa. Puasa ini kan yeah, punya berbeda pendapat ya. Ada yang masyhur kita baca. Iya. Ternyata juga itu kurang sahih dan seterusnya. Insyaallah nanti kita bicara itu, Ustaz. Iya. Yeah. Sahabat semuanya, insyaallah kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di manapun anda berada, alhamdulillah kita kembali lagi di segmen ketiga. Sahabat semuanya, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tanya jawab seputar Ramadan tentunya. Ustaz, tadi kan kita sudah menyinggung ya tentang niat puasa saya. Iya. Dan itu ya siapapun boleh berniat kapan aja ya. Yang terbetik enggak perlu dilafat saya. Betul. Gitu. Terus kita juga cuma menyinggung tentang ini, doa berbuka puasa. Kan ada yang Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Terus ada juga dhahaba dhama'u wa btallatil uruq wa sabatal ajr, insyaallah. Iya. Sebenarnya yang mana yang
sahih yang bisa kita terapkan, Ustaz? Karena kan kalau masyhur aja kan belum tentu menjadi sebuah standar kesahihan. Betul. Kemasyhuran tidak menjadi pembenaran, kan? Iya, benar. Jadi begini, para ulama menjelaskan bahwa ketika seorang itu hendak berbuka, dia mengucapkan bismillah. Bismillah dulu, baru dia minum atau makan, baru mengucapkan dahabat dhamau wa btalitul uruku wa thabatul ajru insyaallah. Ini kata para ulama adalah tata caranya, dan ini hadis terdapat dalam Sunnah Abi Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Rahmatan wasi'atan. Adapun doa yang sering kita baca ini, jadi itu pengamalannya demikian. Jadi kita bismillah, kita makan korma ataupun atau rutab gitu kan, atau minum teh yang manis-manis gitu kan. Kemudian kita setelah itu mengucapkan dahabat dhamma tadi, yaitu hilanglah yang namanya dahaga, wabtalitil uruku, dan urat-urat pun jadi basah, wasabatul ajru, dan pahala pun telah tetap di sisi Allah Azza wa Jalla, begitu. Nah, adapun yang sering dibaca, yang kita dengar di masyarakat, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu ya bi rahmatika ya arhamar rahimin, begitu kan. Nah, Allahumma laka sumtu hanya untuk mulah aku berpuasa, ya Allah, wa bika amantu dengan mulah aku beriman, wa ala rizkika aftartu dan dengan rezekimu aku berbuka, ya bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah, dan engkau maha penyayang. Intinya bahwa secara arti bagus ya, bagus maknanya. Maka kata para ulama, hadis itu hadis dhaif. Kalau hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujah dalam kita beramal. Maka tata cara yang benar itu tadi itu, kita bismillah aja dulu, bismillah makan atau minum gitu kan, baru kita membaca dahabat doma'u tadi itu, karena itu memang munasabahnya itu sesuai gitu. Jadi korelasinya sesuai, bahwa kalau orang sudah minum, sudah makan ya, maka urat-urat itu pun tidak lagi tegang, sudah basah, sudah cair semuanya. Ini sebagai bentuk pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau dikatakan ini adalah hadis yang masyhur, Allahumma laka sumtu tadi itu, kemasyhuran itu tidak menjadi pembenar, tidak menjadi tidak menjadi satu alasan bahwa dia hadis sahih atau sebagainya, enggak. Begitu, wallahu taala. Insyaallah. Ustaz, tadi Ustaz sempat menyinggung tentang ini, ketika berbuka puasa pakai kurma dan lain-lain. Betul. Ada kebiasaan kita di Indonesia kalau puasa memang ya gorengan, mie, pecel, segala macam. Ya, sekali duduk ini. Iya. Nah, coba lagi, Ustaz. Jadi sebenarnya yang benar itu kata Nabi SAW, kalau kita mengikuti beliau ya, beliau itu memakan rutab, korma mengkal itu, korma yang udah mau masak tapi dia belum, korma muda ya, korma muda tapi belum ini matang, dia udah gitu mengkal itu. Nah, itu caranya. Kalau nggak ada korma maka tamar, maka kalau nggak ada rutab tamar gitu. Tamar itu yang agak udah keras, yang biasa dijual di pasaran, di pasaran banyak lah bentuk macamnya kan, ada yang sukari lah, ada ini, ada yang itu, banyak lah yang mungkin masyarakat kita udah ngerti juga, apalagi sekarang ini kan korma kayaknya bukan lagi sesuatu barang yang asing, langka, kan langka, mudah sekali untuk mendapatkannya sekarang ini. Benar, bahkan bisa beli nggak perlu berkota, enggak, punya satu on bisa sekarang ini gitu kan. Nah, intinya bahwa kalau tadi ada pilihan banyak tuh, mungkin ada korma, ada juga rutab, ada juga mungkin tadi gorengan, ada mie, ada pecel lele, ada pecel mie, segala macam gitu kan, esterut segala macam. Maka dahulukanlah dulu rutab, baru korma. Ya mungkin minum, ya mungkin esterut atau banyak mah colding apa segala macam kan, banyak itu pilihannya gitu kan. Benar. Nah, itu diminum dulu, rutab tadi dimakan, kemudian atau korma, baru dia minum. Baru dia mengucapkan dahabat doma awab talatul urku wa thabatul ajru, baru pilih menu yang lain tergantung dia. Iya, tapi kalau sekali dimasukkan semua kan biasa kan kayak pembantaian di situ. Betul. ini kan, boleh nggak? Enggak. Kalau dia sekaligus, ini kan kita perlu juga memperhatikan dari sisi kesehatan. Yang kedua, kita kan mau sholat maghrib, masa sekaligus kan enggak ini dia. Lagian perut kita ini kalau sekaligus diisi kayak gitu kan kebingungan dia, kelabakan. Karena perut kita seharian lapar kosong, kosong. Jadi dia, kata para ulama, kenapa korma itu sangat penting? Karena korma itu dia mengeluarkan glukosanya, zat gulanya itu berangsur-angsur, sehingga itu bagus untuk kesehatan tubuh. Tahan lama kan? Iya. Jadi kalau dia sekaligus itu kan akhirnya nanti bisa mungkin pankreas kita mungkin nggak tahan, ginjal kita nggak tahan dengan serangan makanan yang begitu sangat banyak. Jadi cukup menarik ya kalau kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berbuka gitu. Jadi kalau kita sifatul iftar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat berbuka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini saya kira kalau kita amalkan, masya Allah.
Tabarakah Rahman ini memberikan suatu dampak yang sangat positif sekali. Iya. Begitu. Jadi adapun tadi memborong sekali makanan, janganlah seperti itu. Kalaupun iya, kita memang lapar kali, ya sekedarnya aja dulu, nanti setelah sholat maghrib ya nggak apa-apa. Tapi itu pun kita harus perhatikan juga. Nanti kan kita isya lagi. Kalau kekenyangan gimana coba? Iya, berarti memang standar aja sih. Enggak perlu ada pembantaian. Enggak apa-apa, nanti kalau memang ba'da isya, ba'da tarawih umpamanya dia mau makan lagi, enggak ada masalah. Iya, benar. Yang masalah itu ketika ada terjadi pembantaian dan balas dendam itu. Iya. Kalau kita umpamakan mesin saja, semua pada beras masuk, jagung ya, masuk. Enggak jadi kan? Rusak gitu. Jadi satu-satu, bukan berarti enggak boleh. Apalagi kita di Indonesia ini kan kaya dengan kulinernya kan. Iya. Saya kira Indonesia adalah negara yang Masya Allah tabarakur rahman itu memiliki kuliner yang sangat banyak sekali, ratusan kuliner. Apalagi di Ramadan itu kan menu-menu ini keluar semua kan. Iya, kue, kue dengan segala kue keluar semua. Begitu. Dimodif dengan berbagai cara. Iya, jadi kan itu menarik pelanggan ya intinya. Makanya saya katakan tadi di awal, hendaklah kita Ramadan ini memiliki niat yang baik. Jangan sampai niatnya dari awal udah berjualan. Ini. Enggak benar ya. Saya. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Ya. Terus kalau kita ini puasa lah Ustaz. Ya kan? Puasa terus lupa kita niat puasa waktu malam. Kemudian teringat ketika fajar. Bahwa saya belum berniat. Apakah puasa saya sah? Jadi menurut pendapat yang paling terkuat ya, itu enggak sah puasanya. Kenapa? Karena kata para ulama, setiap puasa itu, setiap hari pelaksanaan puasa itu adalah ibadatun mustaqillah. Dia ibadah yang tersendiri. Jadi niatnya pun tersendiri. Wajib menjatuhkan niat itu di malam hari. Malam hari itu kan panjang, dari maghrib sampai sebelum fajar. Benar. Jadi kalau tadi setelah fajar dia baru ingat, ini bukan puasa sunnah, puasa wajib soalnya. Iya. Kalau puasa sunnah ya boleh saja, ahlan wa sahlan. Yang penting dia sebelum zuhur dia udah berniat, ya nggak ada masalah. Yang penting nggak makan dulu dia tadi, nggak minum sebelumnya, nggak apa-apa. Dia boleh kan kalau puasa sunnah dia walaupun dah agak siang dia berniat boleh. Jadi masalahnya kalau ini bukan puasa sunnah, maka ini puasa wajib apalagi Ramadan, maka dia wajib menjatuhkan niat itu di malam harinya. Kalau enggak, enggak boleh. Bagaimana kalau dengan niat yang sekali untuk 30 hari? Untuk 30 hari. Ini ada riwayat dari Imam Malik dan juga riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, tapi pendapat itu dilemahkan oleh para ulama. Pendapat tidak kuat gitu. Okay. Tapi sebenarnya kalau kita ingin menjamak lebih baik. Sedari awal kita sudah punya niat ingin puasa full. Nanti 30 full dan setiap malam kita khususkan lagi. Jadi dia ini akan lebih bagus. Begitu ya. Insyaallah. Jadi ketika pun kita nanti umpamanya qadarullah kita lupa, ya mudah-mudahan masih bisa gitu kan. Makanya penting juga kita pertama buat alarm saya biar bangun subuh ya. Iya, jadi jangan lagi sahur. Kita ini bangunnya itu jangan lagi udah azan, enggak boleh kalau lagi puasa. Iya. Ya bangunnya minimal setengah jam sebelum fajar shadiq muncul gitu kan, untuk ada waktu kita untuk makan sahur, karena makan sahur itu sunnah dan itu keberkahan. Benar, apalagi sahurnya diakhirkan ya. Ya lebih bagus, kata Nabi SAW ya, tasahharu fa inna fi sahuri barakatan, bersahurlah kalian, sahur itu ada keberkahannya. Iya. Dan sahur Nabi dengan adzan subuh itu kata para ulama itu 50 ayat. Jadi batasan singkat. Artinya kalau kita konversikan ke waktu, saya kira tidak ada setengah jam itu untuk menghabiskan 50 ayat gitu kan. Sebentar. Ya sebentar, mungkin 50 menit, 20 menit. Tapi itu kan dengan waktu 20 menit itu kan sudah bisa keluar sambal belacan, sudah bisa daun ubi tumbuk, sudah bisa daging rendang, sudah bisa kare, keluar semua itu bisa kan. Artinya, apalagi sisa-sisa megang ya. Megangnya masih ada. Masih ada daging. Masih cukup gitu. Intinya bahwa disunahkan kita mengakhirkan sahur, tapi kalau berbuka disunahkan disegerakan. Artinya kalau sudah masuk waktu, bukan disegerakan di luar waktu, bukan. Ya. Wallahu ta'ala'am. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz untuk waktu dan ilmu yang di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima. Amin. Sama semuanya, insya Allah kita akan berjumpa di pertemuan yang akan datang dengan pembahasan-pembahasan yang sama tentang spesial Ramadan tentunya. Sahabat semuanya, kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Subhanakallah.